Thank you.
Sampai
Koro maupun Mas Sekjen Tiga Malang yang saya cintai, saya sangat untuk pembukaan saya nanti minum yang bukan di mana biar efektif efisien. Terima kasih untuk Aminin, kami diterima di SMPT Kwili Tiga Malang ini yang luar biasa, sehingga mohon maaf kami membawa pasukan budrek yang sejumlah 50. Nah, ini karena misi kami adalah untuk sharing kesiswaan, sehingga kami lengkap, kami bawa Bu Aminin di sebelah kanan saya, Bu Lastri, ini guru besar di SMPT Kwili Tiga Malang, badannya yang besar-besar, badannya luar biasa. Yang sebelah kiri saya ini Bu Dina Rayu selaku wakil kesiswaan, dan yang belakang ini semua pembina OSIS dari Bu Esti.
mendayung sampai di tepi sungai. Di tepi sungai menjelang malam. Sebelum saya mulai, mari kita awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3, Ibu Dr. Anda Putmayang ini, dan juga yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Toto Supartono, MPD, dari SMP Negeri 1 Kanigoro. Perkenalkan, saya di sini ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai wakil kesiswaan. Persisnya saya ditunjuk 1 tahun yang lalu. Ini merupakan tantangan yang luar biasa, karena waktu itu setelah pandemi semuanya berbeda. Setelah 2-3 tahun kita belajar di rumah, kemudian kita harus menata ulang baik manajemen yang di sekolah maupun anak. Di kesiswaan Bapak Ibu, waktu itu sungguh berat menurut saya. Oleh karena itu saya mencari teman-teman yang gak hanya mau tapi juga harus mampu. Oleh karena itu saya memilih dan kemudian saya mengusulkan kepada kepala sekolah. Akhirnya saya menemukan Bapak Ibu guru staf yang luar biasa. Salah satunya Ibu Heretika berdiri. Ayo, luar biasa. Energinya gak hanya besar juga staf saya, Pak Figil, staf 2, beliau mengajar SBB, oleh karena itu sangat menguasai di lapangan, termasuk Bu Hertika, nama kerennya ternyata Bu Linda, itu juga guru olahraga, oleh karena itu mereka secara teknis di lapangan sangat menguasai, dan saya membutuhkan mereka, seperti itu. Kemudian, di awalnya saya berpikir bagaimana ya? Akhirnya saya ingat dengan visi sekolah pendidik taruna, artinya generasi muda, kemudian adiloka berarti tempat yang baik. Secara keseluruhan kami sekolah di sini semua stakeholder menginginkan tempat yang terbaik dalam mendidik generasi. Oleh karena itu, begitu awal Bapak Ibu Guru, saya mengumpulkan Bapak Ibu Guru yang muda-muda itu, kemudian merapatkan, membuat program. Yang pertama ada 10 sekdir, sudah. Kemudian kami juga membuat koordinator-koordinator, salah satunya koordinator eskul. Kebetulan di sini eskulnya ada 25. Kemudian saya harus menata OSIS, karena sebelumnya OSISnya belum maksimal karena serapan pandemi. Akhirnya kita menyeleksi dengan 3-4 tahap seleksi, dan akhirnya kita LDK di luar. Sehingga alhamdulillah di periode tahun ini kita memiliki OSIS yang bisa diandalkan untuk menggerakkan semua kegiatan di sekolah. Selain itu Bapak Ibu, kami juga mempunyai aplikasi manajemen sekolah yang namanya SIM, ya, sistem manajemen sekolah. Di situ kami bisa istilahnya data base, big data. Kami bisa mengetahui data orang tua, kemampuan, prestasi, semuanya, bahkan RT, maksud saya, kalaupun paling-palingnya. Ya, semuanya sudah kami laksanakan, insya Allah bersama. Tetapi kami mempunyai kesulitan, terutama tim kesiswaan, yaitu cara mengatur anak. Anak-anak kami itu berjumlah 29 rombel sekitar 914 anak. Setiap hari kami mempunyai treatment-treatment tertentu agar anak itu
kesulitan, pasti mengalami kesulitan. Sampai untuk program yang berhubungan dengan SRC, yaitu sholat berjamaah, kami sampai untuk membawa sandal jepit, agar kalau mereka sholat berjamaah itu tidak membawa nasi dari luar. Makanya sepatu dilepas pada waktu sholat, mereka langsung ke musola melaksanakan sholat. Itu salah satu mungkin apa ya, masalah kecil, tapi memang nanti bisa menjadi hal yang luar biasa bagi kami nanti. Makanya kami ingin treatment apa mungkin dari tim kesiswaan untuk membuat anak-anak kita itu menjadi mungkin lebih tertib ya. Mungkin pada waktu jam kosong mereka juga tidak keluar kuyuran kemana-mana. Nah itu apakah kegiatannya itu bergantian ataukah bersamaan? Ya, terima kasih. Yang Jumat itu semua jenjang ada di sini semuanya. Kalau Selasa, Rabu, Kamis itu bergiliran. Ya, kalau Selasa misalkan kelas 9 senam, yang kelas 8 doa, kelas 7 literasi. Awalnya dulu itu kok gak bayar sih gitu. Yeah. Oh, awalnya gitu. Sebelum dan kesitu. Hanya menunggu ya pada. Iya. Iya. Tentu ada yang spesial itu di sedikit hilang. Tapi kan gak semua. Kemudian oh ya, kemarin tahun kemarin itu kita kan selalu kalau ada kegiatan minta melalui dengan sekolah. Akhirnya tahun ini kita coba mengundang, kita di kesiswaan mengreng-reng pengeluaran kelas 7 biasanya itu terus butuh terang. Jadi kita pengisirkan sehingga membuat kesan biar tahu. Iya. Tentunya kan mereka dapur kita lumayan luas. Anak-anak tapi boleh ke kantin kalau sudah selesai sekolah. Gaya mas? Dia spesifik ya, kenapa? Di rollingnya gak serba. Dokternya kan harus spek yang itu mobilnya bisa 40 juta. Iya, pernah kita beli itu uangnya osis. Iya, ada yang beli kita punya osis. Itu uangnya osis. Terus itu salah satu dimanfaatkan kayak ini sebenarnya.
mau lihat uang kita. Permisi Bu. Satu, dua, ti. Satu, dua, satu, dua, ti. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua. Oke. Dua, tiga. Dua, tiga. Lagi satu, tiga. Lagi satu, dua. Lagi satu, dua. Itu, dua, tiga. Dua, tiga. Satu, tiga. Tiga.